sebagai kota warisan dunia. Kenapa di Kepulauan Riau tidak ada kota warisan dunia? Padahal Anda tahu di Bintang ini ada 4 sultan yang dimakamkan di daerah ini. Di Malaka enggak ada sultan yang dimakamkan. Di sini enggak ada. Tapi tanya Pak ke para medis. Ada yang pernah lihat? Oke. Buat orang punya dari Kepulauan Riau itu justru penghasil sagu. Sagu ya? Yang bisa kita. Ya, ini beberapa Kepulauan Riau ada 2 tempat. Kalau Anda mau ke tempat air panas, satu di Lingga, satu lagi di Karimun. Satu di Lingga, satu lagi di Karimun. Tambah wawasan lagi dong kita ya. Ya, jadi sini kalau Anda capek jalan-jalan pergi ke Lingga, Anda bisa ke Singkep. Di Singkep itu di tengah hutan karet luar biasa. Jadi Anda bisa rejuvenate ya. Orang-orang bilang rejuvenate. Jadi bisa sangat alami, Anda bisa lakukan. Nggak bisa dilakukan di Batam. Oh iya, nanti saya beli sendiri tadi ya. Oke, makasih Pak Edi. Ya. Selanjutnya, ini lebih tinggi lagi. Ini Jelutong, Anda harus menginap kalau mau Indonesia. Paling hebat di Sumatera. Jadi apa? Selama ini yang menikmati Laut Kepri adalah para yachter. Para yachter itu layar-layar seperti ini. Mereka menjadi pulau-pulau kecil. Lalu stay di sana sekitar 7 sampai 10 hari. Itu ada yes. Ada 1000 ini. Sementara di seluruh Indonesia itu ada 5000. Yes, yang masuk entry ke Indonesia. Okay. Jadi kalau 1000 berarti berapa persen? Kira berapa? 20? Enggak usah dihitung, nanti bisa. Oke. Okay. Coba ini Senja yang Ciamik ya. Ini di Pulau Sikeling. Anda lihat ini para ini yes. Ini yacht yang berderet, terus kemudian dikembangkan ke sana. Ini ciang sekali. Jadi ke sana mungkin ya seminggu-seminggu menyepi. Nah, kita kasih tanjak. Nah, perlu saya sampaikan, tanjak ini berjenis-jenis seperti masyarakat Melayu. Banyak sekali jenisnya. Tapi biasanya kalau untuk menghormati tamu, tamu-tamu asing, para yachter itu selalu kami beri tanjak. Jadi mereka happy. Saya kasih tahu ke mereka, selalu disimpan. Ya, ini di Penang, masih di Lingga. Go ahead. Terus, ya. Oh, ini pagi. Ini sunrise. Kalau tadi sunset, ini sunrise-nya. Nah, ini sunset. Kemarin kali ini saya di sana warna sekali. Go ahead. Yang eksotik kalau enggak usah fotografi, wah ini tempat luar biasa sekali. Ya, kan ya. Go ahead. Nah, ini Karimun. Nah, Karimun banyak yang ingin saya ceritakan. Lagi, go ahead. Terus, ini pantai Lasi sih ya, takut Karimun. Tapi ada beberapa yang khusus di Karimun itu. Ini tadi lambat. Nah, oke, ini makan sebadak. Makan sebadak. Orang kalau suka jalan-jalan, selalu coba. Di sini ada tongkat, dari sini ke sini. Itu selalu orang coba untuk ukur, berapa depan. Tapi selalu kurang atau lebih. Kalau kurang, katanya umurnya pendek. Kalau dia panjang, orang itu umurnya panjang. Saya coba, ternyata panjang. Ya, gelintas juga, itu ngambilnya di sini. Sama lagunya siapa tuh, bro? Siapa itu? Lagunya siapa tuh? Anji punya lagu kayak apa sih? Apa judulnya? Itu video mainnya diambil di sini. Oke, jadi beberapa hari ini mengabadikan tempat ini ya dengan bentuk karya YouTube ya. Iya, bikin YouTube di sini kemudian bikin film. Jelita Sejuta. Itu ngambil bentuknya di sini. Terus? Oke, go ahead.